kawan-kawan. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat belaka hendaknya. Begitulah yang diharapkan, ya Yumi? Sedar tak sedar, rupa-rupanya program kita ni dah masuk episod yang terakhir. Bermakna dah 13 minggulah kita bersiaran, kan Ruben? Sekejap je masa dah berlalu. Tapi rakan-rakan kita kat luar tu masih lagi setia, masih lagi menanti dengan program kita ni. Sebab rancangan kita ni banyak memberi maklumat yang berguna kepada semua. Supaya menjadi pelajar yang cemerlang, anak yang baik dan rakyat yang amanah, bertanggungjawab dan ikhlas. Wah, wah, awak ni memang pandai bercakap lah. Ni cakap dari hati ke dari mulut je? Saya memang maksudkan apa yang saya cakap tu lah, Yumi. Yelah, yelah. Gurau je pun tak boleh ke? Betul lah apa yang Ruben katakan tadi tu sebenarnya. Dan itulah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Apa yang dikatakan dengan amanah, bagaimana kita nak menjadi seorang yang ikhlas dan kepentingan bercakap benar. Semuanya dalam program pendidikan ini. Pastikan kawan-kawan tak ke mana-mana dan saksikan dulu segmen kita yang pertama, Hidup Sihat. Jom. Pelajari pelbagai aspek yang melibatkan gaya hidup sihat, termasuklah aspek pemakanan, kesihatan fizikal dan juga mental. Pemilihan makanan yang seimbang dan mengandungi segala zat yang diperlukan oleh tubuh badan kita sangat mempengaruhi daya pemikiran dan tingkah laku. Selain pengambilan makanan yang seimbang, ia juga perlu disusuli dengan aktiviti fizikal supaya badan kita akan jadi lebih sihat dan cerdas. Apabila kedua-dua kepentingan ini selaras, proses pembelajaran akan lebih mudah diterima oleh otak kita. Dari situ, kita dapat membentuk minda yang positif dan pemikiran yang rasional. Dengan kemampuan berfikir yang kita ada, kita dapat mengawal emosi dan bijak menilai sesuatu perkara sama ada yang baik ataupun buruk. Contohnya, baik, bertutur dengan sopan dan beradab. Tidak baik, bercakap dengan nada yang tinggi. Baik, membantu orang lain yang dalam kesusahan. Tidak baik, melihat dan membiarkan orang lain mendapat susah. Baik, bercakap benar dengan rakan-rakan dan keluarga dan sesiapa sahaja. Tidak baik, berbohong. Pengurusan diri yang sempurna akan menampilkan imej kita yang baik, sekaligus dipandang tinggi dan dihormati oleh orang lain dan menjadi contoh kepada masyarakat. Di dalam setiap ajaran agama juga, menuntut pengikutnya untuk berkelakuan baik supaya tidak menjatuhkan maruah diri, keluarga, bangsa dan agama itu sendiri. Begitulah para pelajar, tidak rugi jika kita bersikap baik. Jadikanlah ia sebahagian daripada cara hidup kita. Jauhi sikap keji agar kita dapat menikmati kehidupan yang lebih bermakna. Itulah pengajarannya. Lain kali kalau orang dah buat salah tu, janganlah nak tutup
pula apa yang diorang dah buat. Kan sendiri yang dapat susah. Lagipun sebagai seorang yang dah dipercayai, dah diberi tanggungjawab, kenalah pikul amanah tu. Ni kalau sikap macam tu, macam mana nak jadi pemimpin nanti? Dalam mimpi je lah nampaknya. Kalau kecil-kecil dah pandai menipu, terima rasuah walaupun seringgit, bila dah dewasa nanti, dah masuk alam pekerjaan, tak mustahil ada yang berani melakukan perkara yang lebih teruk dari itu. Yang pelik tu, walaupun hukuman dikenakan dengan berat sekalipun, isu ni masih tak dapat dihapuskan. Biasalah tu Ruben, dah termula sejak awal. Bagi diorang, hukuman tetap hukuman. Rancangan kena teruskan. Yelah, diorang ni tak fikir akan akibatnya nanti. Pada diri sendiri, pada keluarga, pada negara. Selamat bertemu kembali para pelajar. Pembelajaran kita hari ini akan membincangkan semula tema sayangi diri. Murid-murid, tahukah kamu mengapa kita perlu bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan? Dan mengapa kita tidak dibenarkan bercakap bohong di dalam pergaulan kita dengan keluarga maupun masyarakat? Sikap yang buruk hanya akan mengundang gejala yang tidak diingini. Kesannya akan dirasai oleh diri sendiri dan orang lain. Apabila sesuatu tugas diberikan, kita mestilah melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. Jika tidak mahu, dicemooh dan dihina kerana menyalahgunakan kuasa yang diberikan oleh pihak atasan. Contohnya, sebagai pengawas, mestilah menegah salah laku pelajar lain dan bukan menutup kesalahan mereka dengan sengaja. Dipulau atau ditinggikan oleh orang lain kerana sikap kita yang suka berbohong. Contohnya, suatu hari kamu nampak kawan-kawan kamu bersembang, kamu ingin menyertai mereka. Tetapi memandangkan mereka tahu sikap kamu yang suka berbohong setiap kali bersama, mereka mengendahkan kamu. Benci kerana sikap iri hati dan dengki terhadap orang lain, fitnah serta tuduhan yang dilemparkan ke atas orang lain hanya akan memburukkan lagi keadaan. Contohnya, cuba lihat kawan kita ni. Gara-gara iri hati dengan sahabat baiknya sendiri yang mendapat markah ujian lebih tinggi daripada dia. Dia sanggup memfitnah rakannya meniru semasa ujian tersebut. Akhirnya, cikgu dapat tahu ianya fitnah. Cikgu telah mendendanya. Dia juga dah tak punya rakan baik lagi. Tidak diberkati Tuhan kerana tidak ikhlas melakukan sesuatu kebajikan dan semata-mata untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Contohnya, membantu guru mengangkat barang yang banyak. Di belakangnya, kamu mengata guru tersebut sengaja menjatuhkannya di hadapan kamu. Itulah yang akan berlaku pada diri kamu jika sikap yang tidak baik diamalkan. Bukan saja sekarang, kesannya juga dapat dirasakan hingga kita dewasa sekiranya kita masih bersikap demikian. Apabila kita sudah memasuki alam pekerjaan, majikan serta pekerja-pekerja lain turut akan membenci kita dan lama-kelamaan kita juga akan dipecat atas sikap yang tidak amanah, tidak ikhlas dan suka berbohong. Disebabkan sikap kita itu juga, negara akan kehilangan bakal pemimpin yang sepatutnya menjadi harapan masyarakat dalam membina kehidupan yang lebih baik dan maju setanding negara luar. Mula-mula
kesannya memanglah tak nampak. Lama-lama diri sendiri yang merana. Sebab itulah penting untuk kita ambil tahu tentang perkara-perkara macam tu. Sebab bila kita tahu apa kesan yang akan berlaku, sedikit sebanyak akan memberi kesedaran dalam diri masing-masing. Lagipun, apalah faedah yang kita dapat kalau kita menipu? Berdosa tau. Betul cakap awak tu. Dan saya rasa kita ada satu contoh yang jelas tentang perkara ni. Kat mana? Mana dia? Tak nampak pun? Memanglah tak nampak. Belum lagi ditayangkan pun. Maksud awak senario ya? Cakaplah dari tadi. Jom kawan-kawan, mari kita lihat segmen terakhir kita. Jom. Lebih baik aku duduk di rumah, tidur, main game. Aku balik dulu. Esok jangan lupa pula bawa buku aku. Abang. Kawan-kawan kita di rumah, jangan tiru sikap kawan kita tu, ya?
Kalau tak, tengoklah diri sendiri yang akan rugi. Betul tu. Tapi Yumi, nak tak nak kita terpaksa berpisah dengan kawan-kawan kita di rumah semua. Yelah, tapi kalau diizinkan, mungkin kita akan bertemu lagi pada musim baru yang akan datang. Harap-harap begitulah. Dengan itu, sekian saja rancangan pendidikan moral pada musim ini. Sehingga berjumpa lagi. Bye! Bye.